Oke, teman-teman, balik lagi sama aku Cupar. Sekali ini kita akan lanjutin lagi episode terakhir kita mainin game Super Beer Adventure-nya. Dan ini bukan episode terakhir, melainkan ini adalah episode kita akan melawan raja dari game ini, guys. Nah, jadi sebelum kalian lanjutin nonton video ini dia, teman-teman, ending secret atau ending terakhir yang akan kita lawan di sarang lebah, guys. Nah, jadi seperti apa, teman-teman, untuk ending secret yang kita akan lawan dan kita akan dapetin seluruh karakter yang ada di sini dan kita tamatin game yang ada di sini juga. Teman-teman, ini dia, guys. Kita akan coba tamatin. Dan seperti apa, teman-teman, kalau kita udah tamatin game ini? Dan by the way, di sini kita akan ambil dulu koin-koin dulu, guys. Nah, jadi di sini tuh banyak banget koin yang ada, guys. Jadi di sini kalau kalian mau dapetin koin, kita harus dapetin 120 koin, guys. Nah, jadi kita ambilin koin dulu, teman-teman. Gak usah speedrun dulu. Kita ambil koin-koin dulu biar dapetin banyak koin dulu, guys. Nah, ini koin-koinnya ada di sini nih, di mana-mana nih. Koin-koin di sini tuh tersembunyi, guys. Oke, darah kita tuh ada 6, guys. Mantap. Hop. Nah, hop. Nah, jadi di sini di channel ini jarang upload banget, teman-teman. Mungkin dimulai hari ini, guys, kita akan upload banyak banget video baru setiap harinya, teman-teman. Di channel manapun itu setiap harinya bakalan ada video-video baru, update-update video baru. Hop. Ini banyak banget ya, sih. Oke. Nih ada yang tertinggal gak, guys? Oke, ada yang tertinggal gak ya di sini? Oke, kita ambil koin-koin dulu, guys. Nanti kalau mau rese banget nih, guys. Ini rese banget, guys. Ini si karakter-karakter lebah ini rese banget, guys. Up. Nah, teman-teman, kalau kalian udah nonton channel Bang Cupers yang video-video namatin game ini, pasti kalian udah pada tahu, guys. Dan juga kalau kalian mau nonton channel Cupers juga ada banyak, guys, di sini. Dengan tema yang berbagai macam, guys, dari mulai motor dan juga lain-lain. Oke. Kita fokus aja, guys. Hop. Nah, di sini kalau kalian mau ambil stiker juga ada, guys. Nice. Sip. Ada koin juga. Ada koin ya? Di sini enggak ada koin, di sini ada koin nih. Ada lebah. Hop. Kita pukul koinnya, guys. Hop. Dapetin dulu ini. Dan jangan lupa dapetin koin. Koin-koin dulu. Oke. Hop. Nah, teman-teman, sepertinya sudah cukup, guys. Kita ambil koin-koin dulu. Di sini siapa tahu masih banyak banget koin yang tergeletak, guys, yang nggak beraturan dan yang bisa kita ambilin, guys. Nih, bentar-bentar sewat. Di sini ada nih koin. Untuk stiker mungkin nanti, guys, ya. Untuk stiker nanti kita fokus ke koin-koin dulu. Untuk stiker nanti kita fokus dulu ke koin. Oke. Untuk stiker ini kita fokus dulu ke koin, guys. Karena kalau untuk koin dan stiker itu bisa kita cari di next video, guys. Nih. Nih, oke, koin. Koin. Duh, ada yang jatuh, guys. Say white. Di sini ada koin enggak ya? Enggak ada ya. Di sini ada koin nih. Kita fokus ke koin, teman-teman, karena koin itu dibutuhkan banget nantinya untuk beli-beli belanja-belanja skin-skin yang kalian mau, guys, nantinya, guys. Oke. Hop. Hop. Nih, kalian bisa ambilin koin-koin dulu, guys. Hop. Oke, kita berhenti dulu. Kita cari koin dulu. Siapa tahu ada koin yang tertinggal, guys. Ada ya. Oke, teman-teman, kita akan melawan Charter Pillar, guys, alias karakter yang ada di sini. Oke. Di sini kalau kalian udah unlock semuanya, kalian bisa beli, guys, di sini nih. Kalian bisa beli, guys. Kalau kalian udah unlock semuanya, kalian bisa beli, guys. Cuman di sini berhubung Bang Cepers belum unlock keseluruhannya, jadi kita belum bisa beli, guys, satupun karakter. Dan aku harus cari koin di sini nih. Nih, di sini banyak koin nih. Hop. Ini kita harus melawan Charter Pillar, guys. Hop, kita injak aja badannya. Nih, kayak gitu gampang banget kan? Kita ambil koin-koin dulu. Sebanyak mungkin. Hop. Aduh, nggak kena lagi. Sakit banget lagi, guys. Ya ampun. Oke, sakit banget, guys. Oke, kita injak dulu palanya, guys. Gampang banget, satu. Oke. Kita ambil koin dulu sebelum kita pergi. Kita ambil koin-koin dulu yang ada di sini biar nggak sesat, guys. Hop. Nah, ini banyak banget koin nih. Udah tuh 80, guys. Jadi totalnya itu hanya 120 koin aja yang ada di sini. Oke, kita ambil koin-koin dulu sebelum kita pergi ke tempat yang berbeda, guys. Kita ambil koin dulu, guys. Hop, nice. Oke, teman-teman, gampang banget kita langsung membuka atau mengunlock satu tempat. Oke, mantap. Hop. Fokus, guys. Wow. Hop. Dapat koin lagi. Wap. Nah, kita masuk ke sini. Ada lagi nggak, guys?
Ada lagi nggak guys? Ada lagi nggak? Nggak ada ya? Oke teman-teman, ini dia guys. Kita akan ambil koin yang ada di sebelah sana guys. Jadi sebelum kita lanjut ke sana teman-teman, karena koin di sini tuh tersembunyi semuanya, kalian bisa lewat sini guys nih. Bahaya banget guys. Nih kalian ke sini-sini nih guys. Di sini sebetulnya hampir aku bisa jatuh ke bawah guys. Oke, jatuh ke bawah guys. Nih, di sini ada koin nih, ada 3 biji guys. Nih, udah dapat koin 3 biji udah cukup nih. Oke. Di sini udah dapat koin 3 biji guys. Jadi udah cukup ya teman-teman. Nah, jadi kita tinggal cari koin dulu guys di sini. Apakah di sini ada koin yang tertinggal? Tidak ada ya. Langsung aja yuk naik yuk ke atas yuk. Naik yuk ke atas guys. Nih, ada koin yang tertinggal enggak ya? Nantinya takutnya ada koin yang tertinggal guys. Dapetin koin itu agak susah ya, teman-teman. Nih. Di sini ada koin lagi enggak guys? Enggak ada ya? Nih, enggak ada ya? Enggak ada koin lagi guys. Ini udah 98 koin guys. Nih. Ini baru 100 nih guys kayaknya. Sepertinya ada koin di sini yang tertinggal guys. Cuman enggak mungkin guys. Nah, ada 1 2 Oke. Di sini baru berapa ini? Belum ada 120 guys. Di mana koin-koinnya? Apakah ada koin tersembunyi guys? Waduh, kenapa aku hanya dapat koin segini guys? Sedangkan koin yang tersembunyi di sini masih banyak guys. Oh itu tuh masih ada nih. Oke teman-teman, gak apa-apa lah, kita belum bisa menghasilkan koin banyak, tapi yang jelas kita harus membasmi karakter yang ini guys. Ini adalah episode yang paling aku suka guys, karena di sini ada cut skinnya teman-teman. Hampir saja replek yang bagus saudaraku. Sepertinya aku tidak akan menyentuhmu dengan laser itu, tapi mungkin Ratu Beatrice sendiri bisa menenangkanmu guys. Wow, keren guys. Oke, ini dia Ratu Beatrice guys, yang katanya dia itu terhipnotis oleh artefak guys. Bener gaknya aku kurang tahu. Oke, kita kalahkan dulu. Ini ada kita cari koinnya di mana lagi guys? Oke. Kita cari koinnya di mana lagi nih guys? Oke. Hampir. Ini kita harus santai guys. Nih, kita harus santai guys. Untuk melawan Ratu Beatrice kita harus santai guys. Karena Ratu Beatrice itu gampang guys. Karena Ratu Beatrice itu nggak susah. Aduh. Oke. Nah, karena Ratu Beatrice itu gak susah guys, karena Ratu Beatrice itu gampang ya teman-teman. Easy sekali. Dan ini dia guys yang paling aku suka di cut skin kali ini guys. Ini adalah Ratu Beatrice-nya guys. Nah, ini kemungkinan besar emang ada 20 guys ya. Sekitar 12 koin lagi yang ada di sini tuh. Wow, ini dia guys. Jadi sisikanya bakalan yang nyentuhnya guys. Nih, tuh. Ini dia teman-teman. Detik-detik sika guys. Detik-detik sika di rantai guys. Dan ini dia teman-teman koin-koinnya yang kita harus ambil. Dan aku harus mengambil seluruh koin dulu guys. Sebelum kita melawan seluruh pasukan, kita ambil koinnya seluruh dulu guys. Nah ini udah 15 guys. Ini udah 15 koin ya. Say white. Sepertinya ada yang tertinggal tadi guys. Ini ada 1 1 2 3 4. Nah ini pas nih. Ini udah pas nih guys. 2 3 4. Nah begini guys. Nih gampang ya teman-teman. Untuk melawan raja ratu ini guys, untuk melawan raja saudara Baron, kalian harus enjoy dulu. Hop. Nice. Hop. Nice. Oke. Nih di sini kalian loncat guys. Nih sip. Oke, kesini. Kesini lagi. Sip. Kesini lagi. Hajar. Oke, langsung aja teman-teman kita lawan raja dari semua raja, yaitu saudara Baron guys, alias beruang ungu. Oke, kita bersihin dulu. Kita bersihin dulu guys. Nah, setelah bersihin seperti ini teman-teman, step pertama yang harus kalian lakukan yaitu kalahkan si karakter ini dengan cara guys, dia kalau kalian kalau dia mengeluarkan bola seperti ini, kalian hantam aja seperti ini, maka dia bakalan jatuh ke bawah guys. Nah, seperti ini kalian tinggal tap aja, terus dorong sampai ke lubang rahasia ini guys. Nah, gampang banget kan?
Nah, kalau dia mengeluarkan karakter-karakter yang lebah gini, guys, kalian harus kabur atau menghajarnya, guys. Satu, dua. Nah, di sini teman-teman dia mengeluarkan bola lagi. Ini sebanyak dua kali, guys. Satu kali lagi. Waduh, duh. Nah, satu, dia bakal mantulin. Aduh, susah, guys. Aduh, mati nih ya, guys. Mati aku, guys. Ini darah 6 nih percuma, guys. Aduh, enggak kena lagi. Oke. Aduh. Aduh, mati, guys. Aduh. Ini kalau kalian darah 3 itu agak susah, guys, kayaknya. Aduh, enggak mati lagi. Oke, seo. Aduh. Ini susah banget, guys. Serius. Wow. Ini darahku tinggal 1. 1. 2. Ah, no. Kalah, guys. Oke, slow. Kita responsible lagi. Dan di sini kita harus coba sekali lagi, teman-teman, meskipun kita tadi kalah, guys. Kalian buka dulu ininya. Nah, ini dobrak-dobrak dulu. Ini dulu aku jago, guys. Sekarang kok cupu. Oke, dia bakalan loncat ke sana. Dia bakalan mengeluarkan bola yang seperti ini. Dia nggak bisa dipantulin, guys. Dia bakalan ngeluarin bola yang bisa dipantulin kayak gini. Nah, dan dia mati. Dan dia kita dorong ke bawah, guys. Nah, triknya tuh kayak gitu, guys. Nah, jadi triknya kayak gitu, guys. Meskipun tadi kita kalah sekali, triknya kayak gitu. Kalau dia mengeluarkan, ini lagi, guys. Oke, kalau dia mengeluarkan bola seperti ini, guys. Nah. Oh, banyak banget, guys. Rusuh ini. Oke, ini rusuh banget ya, guys. 1, 2, 3. Ah, nggak kena kali. Oke, kita harus kabur, guys. Aduh, kena lagi. Oke, ah, nggak kena lagi. Dia rusuh banget, guys. Sumpah, dia ngeluarin banyak banget elemen. 1, dapat. 2, 3. Ah, kok gitu, guys? Kok meleset sih? Aneh banget gamenya, guys. Ah, gamenya broken. Mana ini? No. Gamenya broken, guys. Sip. Nah, ini dia, guys. Ini dia detik-detik kemampuan kita, guys. Nah, udah gampang. Easy sekali, teman-teman, untuk mengalahkan karakter saudara Baron, guys. Nah, kayak gitu doang, guys, untuk cara mengalahkan saudaranya Baron. Dan itu easy banget ya, teman-teman, untuk episode terakhir kali ini, guys. Dan boom, selesai sudah, teman-teman, untuk episode mengalahkan saudara Baron, guys. Nah, teman-teman, ini dia, guys, kita udah tamat. Dan setelah tamat, kita tanya dulu Ratu Beatrice. Maafkan aku telah melawanmu, beruang. Sayang, aku bukan diriku yang sebenarnya tadi. Kernel itu memengaruhi pikiranku, guys. Kelihatannya kernel itu meledak saat menabrak sarang lebah ketika jatuh. Kita diteleportasikan ke sini entah bagaimana, tapi saudaramu mungkin berakhir di tempat lain. Sarang lebah sudah tidak ada lagi, tapi sekarang aku bebas. Aku akan menutup pabrik madu ungu dan mengembalikan kedamaian di kerajaanku. Terima kasih telah menyelamatkanku, Baron. Terima kasih telah menyelamatkan semuanya. Mari berkumpul di desa beruang. Oke, teman-teman, jadi kita udah berhasil menyelesaikan misi saudara Baron. Dan kita ambil dulu semua koinnya, guys. Jadi kalau kalian mau ambil hack, life hack koin seperti ini, guys, kalian tinggal seperti ini aja. Ini gampang banget. Nah, running Unity engine. Oke, okay, made using Blender texture, made using Findot, sound made. Oke, okay, thanks to. Oke, okay, teman-teman, ini dia, guys. Tristan Late God, Light Fever, Beamer, High Spine, Consume, Freed, NG. Oke, okay, teman-teman, ini dia, guys, untuk caranya, guys. So, gampang banget ya, teman-teman. Oke, okay, ini dia. Oke, okay, dapat semuanya. German Translancer, Maxis Holder, Polish Translator, Greek Translator. Oke, okay, Turkish Translator. Oke, okay, Indonesia Translator, Armedia Max, Legend 3ml Alim, Italia Translator, Elite 221, guys. Nah, thanks for playing game Super Beer Adventure, guys. Nah, guys, jadi ini ada ending terakhir, guys, yang ada di game ini. Yang kalau kalian belum tahu, ini ending terakhirnya kayak gini, guys. Kita lihat dulu, teman-teman, sebelum kita udahan, guys, karena di sini ada ending terakhir, yaitu pesta di Kampung Beruang, guys. Selamat datang di pesta di Kampung Beruang game Super Beer, guys. Karena semua penduduk di game ini itu sudah hadir.
kecuali si saudara Baron. Oke, teman-teman, jadi ini dia guys, pestanya cukup meriah guys, karena ada si Ratu Beatrice. Terima kasih karena telah menyelamatkan kerajaan. Aku mengadakan pesta karena untuk keren selamat bersenang-senang guys. Nah, oke teman-teman, jadi ini dia guys, para buaya, para lebah, para beruang, para rusa, para penguin juga datang ke sini guys. Nah, jadi teman-teman, aku penasaran banget sama si saudaranya Baron, kenapa dia tidak hadir. Oke, kalau kalian tahu coba komen aja di kolom komentar. Kita lihat dulu guys di laboratorium ini apakah ada saudara Baron. Let's go, kita cari tahu. Dan ternyata jawabannya sudah tidak ada guys. Nah, jadi sekian dulu teman-teman untuk episode kali ini. Don't forget to like dan subscribe. Aku Cupars, nanti kita lanjut lagi di episode berikutnya. See you next video. Bye-bye.